enggak? Udah, jangan dicas udah. Udah. Berarti bisa. Tapi enggak dicas jadi sport deh. Udah. Aplikasinya tanya dulu. Guys, aplikasinya force close dari tadi. Aplikasinya ketutup terus dari tadi. Jadi kalau nge-lag itu karena dia force close. Hai. Mana nih? Mana nih guys? Atau aku radio jadinya. Tapi gak tahu dia bisa apa enggak. Lagi nyoba sih. Coba ke showroom kajinan ya. Udah jobu kan? Udah gak bertiga doang, ada kacil. Ini gula kan? Kayak oh gak sih, dulu aku punya kejadian. Jadi mbak aku lagi bikin roti kan. Mbak aku pake mentega sama gula. Tapi ini saatnya garam. Terus aku mau di Solo tuh kayak Yo, what is this? Kopi asin. Nggak bisa on cam guys, nanti mati lagi. Barunya aku masih trauma dengan itu. Nggak tahu kenapa, padahal nggak perlu update. Di tulisannya nggak usah update. Boleh nggak sampai saja? Kakaknya nggak bilang lag. Tapi ini di tempat aku tulisannya lancar, orang yang pada bilang. Berarti kamu aja kali nolak tidak kan? Tapi kalian aja nolak. Gimana kalau yang lain? Ih, kok nggak manis-manis sih? Oke ini bos. Iya nih bos. Trust issue. Ini bos. Kita bisa ngapain nih gak sih? Single nih. Kenapa dia nggak manis? Ya maaf ya, radio dulu nggak bisa pakai kamera. Aku nggak ngerti kenapa. Siapa tahu kan kayak aku boleh sih. Gak boleh. Masuk pasnya harus lewatin dulu kan. Udah ya, aku pas siapa? Jinan. Iya, gila. Yang punya saham Falkri nih, gua di depan kita ya. Kapten kita deh. Oke, cici. Ada aja. Red satu showroom bikin kecewa, apa sih? Maksudnya apa deh, guys? Emang ada yang kayak daerah pun. Itu kayak kita kayak gitu. Keluar juga. Ya kan? Kenapa weh? Yang pakai tasnya tuh kayak di tas sini gitu. Iya, terus tasnya yang tas kecil itu loh, yang warna putih atau enggak warna itu, yang belang-belang. Terus bajunya gini-gini. Apa kena dicas? Kalung. Enggak pernah keluar gini tiba-tiba. Ya kan, aku juga udah lah. Makasih ya, Jaslyn. Tapi mau aku lagi nanti. Kali ya, guys. Wow. Kalian lagi ngapain nih sore-sore nih? Ada besok 2 tahun. Mana orang kayak jaga sih? Dia mana orangnya? Ada orang yang keluar. Keluarkan dia. Baru keluar dulu orangnya. Aku pusing guys, tau gak abis ngapain? Pusing banget. Gak ada yang tahu nggak sih orang? Orang nggak ada yang tahu, kalian nggak tahu karena ada apaan? Tahu. Apaan? Tahu lah. Tahu, cuma kayak belum tahu aja kan. Oh, ya udah, nanti aja, iya. Pusing banget guys. Sampai leher aku tegang nih. Sakit banget. Gara-gara apa?
Widih, ngomongnya lancar banget nih. Mario Teguh Golden Ways, kamu paling paling ini deh, pokoknya paling bijak. Kenapa? Ngomong apaan dia? Hah? So asik banget sih. Lisanmu dijaga. Abi di webat lo jarang juga. Iya, kita lagi nggak di Jakarta. Makan. Makan. Kita kan combo. Makan apa? Maaf ya kak, kita minta makan. Iya kak. Birthday boy. On cam nape? Gak bisa on cam. Kenapa? Force close. Anda tahu force close? Terpaksa ditutup. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, terpaksa tertutup. Force close. Marah-marah di belakangnya. Gimana ya? Happy birthday-nya jadi agak-agak. Tidak bisa on cam. Ya? Tolong. Ada itu nggak? Labelnya? Tidak lah, mewakaf. Nggak usah ngegas, masanya nanya mulu, on cam dong, on cam dong. Gue bingung, orang nanya mulu. Orang lagi nyanyi happy birthday, ada yang komen di belakang. Tori, lanjutkan. Udah selesai. Ya, udah selesai. Thank you. Duh, kok cuma aku sih yang nggak showroom, nggak pakai showroom gitu ya? Ada gimana nih ya? Soalnya mulu, sama apanya ini lah. Dia maju ke anin. Duh, gue fotonya apa nih? Ngakak gue. Oh, ini beli di toko. Oh, bedanya di dress. Lama banget tuh, bukan gue yang pake. Ya udah lah ya. Iya. Ini warna milik. Oke. Lapar banget guys. Jujur betul banget. Iya. Gue pusing karena lapar juga sih. Padahal gue udah makan tahu tadi. Marah, karena lapar. Iya. Nah, ada yang bawel lagi. Enggak. Tadi gue tuh udah makan. Padahal ya gitu ya. Terus gue kenapa? Emang menguras tenaga sih itu. Soalnya kita teriak-teriak juga kan. Ngapain tuh? Awal doang, ngapain tuh? Pada waktu itu nyariin parah banget sumpah awal. Tapi tadi kata si itu kita enggak teriak, kita kalem banget katanya. Soalnya kan yang kedap pertama, suara. Yang pertama sih kan benar-benar enggak kontrol. Woi, anjir. Oh, pernah lihat kanin kayak gitu. Iya, makak. Emang gua kayak gitu kalau lagi main. Untung gak kayaknya sama gue, gak usah geram, ini kaku. Kedinginan. Belum makan ya, makanan aku belum datang guys. Oke, bentar aku sambil kerja. Kita juga sambil kerja. Ya ampun, lapar banget. Sama, aku lapar banget. Udah kayak live waktu itu zamannya ada Angel ya. Angel sih. Kita nan. Oh my god, itu kok. Rokok. Yang gula cekem beras. Di salad banget nih. Udah gitu.
Sana aja nanti ku biarin. Hah? Kok lama amat dibikin dulu kali ya? Iya. Satu kan banyak itu bulat-bulat. Ayam, salatnya ini. Lagi di mana? Lagi di restoran. Kalian bisa lihat ya, aku tuh bareng Kak Anin. Bisa lihat Mas, ya. Bisa lihat. Jadi kalian bisa lihat di showroomnya Kak Anin dan Jesslyn dan Marsha karena aku bareng sama mereka gitu. Makan guys. Aku sama Kak Dina udah suka nasi. Iya. Udah suka. Hah? Maksudnya? Enggak suka makan nasi. Iya, mau punya. Jadi ini apa sih? Oh ini. Apa itu gua minum itu? Ini kita. Oke, makan guys. Oke, this is my food. Selamat makan. Aku makan. Aku beli noki. Noki. Kalian tahu noki? This is my favorite. Ya, yeah, me too. Udah lama aku enggak makan ini. Makan sambal dong, sambal. Iya. Yeah. No. Sambal biasa. Ya. Yeah. Kayaknya gak kenyang deh makan ini doang. Ntar aku juga pengen beli. Ya, mau beli itu. Beli tapi gak di sini. Aku mau beli dulu. Iya, ini. Oh. Yaudah. Kemarin gue beli itu enak banget. Di bawah. Pengen beli topoki. Oh, iya, ada tahu. Iya, pengen deh aku coba topokinya. Oh, udah ada tempat makannya. Oh iya? Iya, tapi kecil sih. Selamat makan. Resto Noki. Iya. Hai. Apa? Jamun. Enak banget. Kenapa nggak suka? Oh, pahit. Enak. Pahit enak tahu jamu. Ini boleh cemeng ya? Ada yang nanya gini, kenapa aku nggak pakai cobanya banyak, tapi nggak pakai sendok. Ini bukan yang berat kan? Kentang kan? Emang ketau lapar. Dua-duanya. Spiderman kan? Pakai saus enak kan? Belum. Udah 2 hari mamaku ngajak nonton, terus aku tuh selalu nggak dapat tiketnya. Kamu selalu ambil? Rame banget. Enggak. Satu ambil itu aja. Satu pas ini aja. Pas videonya tuh Spider-Man. Iya, benar. Kok bisa sih? Di rumah lu bioskopnya satu doang ya? Iya. Terus gua di... Iya lah, situ mah pasti. Kayaknya harus ke mall-mall yang... Bioskopnya... Maksudnya studionya. Ada banyak, tapi kayak semuanya Spider-Man. Tapi semuanya sensor. Kalau itu kayak harus ke mall-mall yang enggak yang terpencil yang orang antah berantah. Aku tahu sih. Kalian udah pernah nonton Spider-Man belum? Orang trailernya aja salah. Oh iya. Orang udah orang udah ada leak-nya. Itu kan ada yang nyebarin kan fotonya waktu itu. Kan itu kan Mas Spider-Man kan ada dokter. Heeh. Banyak.
saya pinggirin, nggak boleh jadi bawahnya nggak terangin. Kalau kalian benar-benar nggak mau spoiler, jangan buka sosmed, nggak mau betapa aja tuh. Jadi lo kayak gini. Nah, udah belakang. Aku nggak apa-apa sih spoiler. Lebih penasaran nggak sih kalau di spoiler? Karena aku pengen nonton secara langsung, yang aku ngeliat sendiri. Kalau diceritain kan kurang. Iya sih, itu nyaruh tuh nggak. Bapak gue punya gadis. Gue deh. Gue deh. Pulang bareng itu? Ini lagi mau nonton enggak? Mungkin nanti aja lah. Sebenarnya aku suka sih Spider-Man, dari semua superhero aku paling suka Spider-Man. Tapi enggak tahu, aku kayak lelah aja. Pengen istirahat. Apa yang suka Harry Potter? Kan di tanggal 1 ada. Oh iya. Reunion gitu. Masih kayak. Iya weh. Hah? Terus sekarang ada Hagrid Quidditch 3. Iya. Dan Dumbledore. Tapi nonton dari awal enak tau. Nonton kayak gue tiap nonton pasti langsung apa ya, kayak ketemu satu hal yang gue nggak sadarin setiap gue nonton ulang, kayak oh ternyata gini, oh ternyata gitu, jadi masuk akal gitu loh semuanya. Nggak bisa sekali nonton sumpah. Penasaran sama si Dumbledore, udah gue bilang Dumbledore kan orang baik. Iya. Emang iya ya? Emang iya? Emang iya? Tapi dia berkorban. Silah. Kan dia mati gara-gara berkorban. Dia sebenarnya bukan waktunya dia mati kan? Kayak itu untuk kepentingan dia. Pokoknya ada bagian si Snape ngomong ke dia kayak mendidik Harry, kayak tahu dia ikat dia malah. Mungkin dia punya alasan lain. Iya sih, sebenarnya aku ya penggalih jahat. Atau enggak mungkin dia punya vision. Orang-orang pikirnya dia tuh kayak demi kepentingan lo sendiri jadi Harry. Mungkin dia tahu yang bisa ngalahin Voldemort kan cuma Harry. Maka dia kayak ya udah biar Harry aja. Kita mau sekuat apapun kayak enggak bisa deh. Dia tahu deh. Dia kan dia punya tahu. Yang pikiran itu tuh yang apa? Ya, dia pasti tahu. Veritas Serum. Karena dia tahu itu. Jadi Harry-nya sama dia dingin banget. Tetap lagi nih. Ini gini. Nah. Harry. Harry. Mau cobain itu. Itu sama pesto juga. Creamy. Betulnya banyak yang kurang serak sama Grindelwald-nya. Iya, ganti Grindelwald-nya. Nggak jadi si Johnny Depp lagi. Orangnya beda, makanya pas kemarin nonton trailernya gue bingung, yang mana nih Grindelwald-nya? Emang kenapa kok ganti? Nggak seraknya kenapa?
digugur. Enggak, ganti orang kan, karena yang atau si enggak sih Johnny Depp itu waktu itu kena masalah. Iya, ya, kena masalah itu ya. Iya, terus dia dikeluarin dari Warner Bros kayaknya. Sedih dah. Masalah apa? Kayak keluarga gitu loh. Sampai ke pengadilan gitu-gitu. Kalau di Warner Bros kan gitu. Kayak kena masalah dikit, langsung orang tuh kayak enggak mau ikutan gitu loh. Johnny Depp istrinya bermasalah. Iya. Tapi sebenarnya ternyata enggak. Ternyata enggak. Maksudnya kayak orang udah blame ke dia, tapi ternyata bukan. Ya, orang dari kemarin nanya itu satu keluarga sama Ci Eril ya. Lu gen 2 ada juga namanya Altaya Kalista. Lu kan nanya satu keluarga sama. Oh iya, Jadlin Kalista. Orang Kalista apa pasaran namanya? Sumpah di telinga, di kepala gue terngiang yang bunyi go, go. Sampai tidur lu kayak gitu. What a go. Apa? What a go. Jadi go. Tapi jujur li ya, nggak ada mana sih. Nokinya kagak berbentuk kan? Iya. Tapi ini tau, biasanya nggak gini. Iya. Aku makanya pas lihat kayak bentuk apaan? Oh, ada orang doyan sayur sehat dong. Sehat dong. Tapi gue enggak tahu. Iya, kita juga enggak tahu. Kan enggak di tempat tapi enggak tahu. Belum ada mungkin. Kaget loh mereka dari tadi kok ya. Hologram tapi ini mereka hologram. AI. Kayak Espa. Ini kayak hologram kalau hologram. Kayak Espa. Ganti-ganti konsep kali jadi hologram. Eh, boleh banget tuh. Gue dukung banget sih. Jadi banget sih. Kita aja enggak ada ya. Kayak ada banget. Iya. Yang penting muka kita kan? Kita keluar pas MC gitu. Iya, bener. Eh, boleh banget sih. Thank you, Kak Delika. Happy. Kenyang lo lama-lama. Iya, kenyang. Kelihatannya dikit sih. Kenyang ya. Jadi nih, jajan deh. Lagi. Kapan buat apa nonton? Saya tahu. Saya kan. Sisi yang baru suka banget tentangnya. Makan terakhir. Biasanya makan terakhir itu pasta guys, makan pasta malam hari. Punya. Kenapa ya? Apa capek ngunyah? Tepung, dia tepung. Kalau di yang itu itu ada isinya keju ya, salah satu dari Inggrisnya party pilih role apa apa ya role. Pokoknya mana? Iya. Aku supporter deh. Aku supporter. Idealnya sih supporter. Kita support 5. Jadi kita semua namanya supporter. Next for supporter. Kita baru nih, bro. Arani pun hilang. Kemana-mana? Kayak masih ada JKT48 teman-teman.
takut banget klarifikasi. Iya, kita saling support. Ayo semangat, bisa. Wow, disco ball. Thank you, Kak Rama Faiza. Manis gak? Manis. Hey, yo. Very tambahin aja. Aku suka manis, soalnya aku. Orang kita mabar kemarin. Main ke arah agak bagus. Tiba-tiba, gak bisa ikut voice chat. Padahal kita berempat voice chat. Gak bisa kemarin. Nah, itu udah track lagi. Iya, itu udah heboh. Emang itu live. Tapi aku dengerin. Enggak. Cinderace lagi meta emang ya? Dia sakit sih Cinderace. Dia kayaknya gak meta deh, dia sakit. Attacker yang... Itu kan dulu Granny dia sama Cinderace. Tapi Granny-nya kan di nerf jadwal kayak dia aja melihatnya terang. Cinderace aku gak suka kamu ya? Belin banget teriakannya juga tuh. Yang komen siapa tuh? MUA nih. Tulis makeup. Tapi koi. Tapi koi. James Charles. Jeffree Star. Yang komen Jeffree Star apa James Charles apa Patrick Star apa siapa nih? Habis. Kalau di komen mereka sih gue langsung lihat ya. Iya. Gue tuh biasa nggak beli yang ini, nan belinya yang itu yang beef. Terus? Tapi ini enak. Coba aja. Oh. Ini kayak kalau pes enak sih. Anak pantry ada yang jago smolek nggak? Kayak jago di rumah tidur. Iya, kita jadi smolek ya. Ini apa sih aci? Kayak bisa bobo. Kayak itu kayak. Creamy. Family yogurt? Iya, di sini. Tapi duduk di mana ya? Iya. Apa beli satu balik ke sini? Itu ya, yang kita minum. Udah di mobil aja ya? Gak ada sinyal. Maksudnya terakhir aja kalau beli itu. Wow, snowman. Pengen makan apa lagi ya? Saya pengen gini tapi gak tau mau makan apa. Pancake. Ada waffle, ada pancake. Eh, yang tadi aja yang di bawah. Oh, ini. Hah? Ini bonding type family bonding. Bosen, weh. Aku jarang beli. Aku belinya yang apa lagi? All. Yeah. Nanti di sport yang lain, selain ada skill, kita perlu chemistry juga. Bener. Memories. Bener ya, kita bonding ada enak loh dia.
Maaf ya nggak suka ngeliat. Biar bisa tidur. Tidur itu aja lagi depan. Polis tidur. Maaf ya kita geng kerasel, blastoid. Masih pusing berarti ini bukan lapar pusingnya. Baterainya habis. Gue udah belajar ya saran Cecilian jadi terkait Genshin. Genshin. Aku aja belum sempet tuh build itu. Minecraft. Kenapa vakum Valorant? Kenapa vakum Valorant? Makasih berarti for your memory. Sesuatu buat dikulit. Ngapain? Karena gak enak aja. Ya sih, liat-liat. Tapi puyeng nih. Ntar puyengnya hilang dikit baru deh. Ntar ya. Puyengnya baju. Tapi tapi kalau misalnya belanja jangan sekarang. Pas Natal. Enggak, maksudnya gue udah belanja banyak. Iya. Yang Christmas itu. Tapi iya, pas hari H Natalnya tahu dia langsung kayak bener. Bagus nih, kalian nunggu macet ya. BTW gue habis belanja baju. Terus di atas. Sama ini. Apa itu? Apa itu? Oh, ini di atas satu. Oh iya. Kapas. Iya, kapas. Kapas. Oh iya, kapas. Kalau itu aku beli. Kalau itu aku beli dress juga satu lebih. Satu doang. Di Zara, satu 15. Di Zara. Dress doang lagi satu. Dress aku yang putih itu tuh. Aku beli berapa kali ya? Oh, dua. Kalau baju tuh ini banget. Aku beli dua yang buat photobook Mercy. Gua beli balik buat lagi. Iya, satu. Terus sama yang itu juga yang satu lagi. Gua ingat banget di dress di Zara harganya tujuh ratus. Jadi sendiri mas. Karena buat lagi reimburse udah ada yang banyak. Aku juga nggak reimburse, malas. Kemarin aku habis beli coach sesuaiin luar negeri gitu. Jadi. Oh iya di itu. Ya, dia aja dulu. Tapi nggak. Kalau gue lagi nggak butuh yang buat baju dingin, gue butuhnya yang buat pantai. Pantai mana ini? Winter season. Oh iya boleh. Pantai nggak sih? Mau minta itu enggak? Boleh? Bill. Mau minta bill baci dia gitu. Nanti kakak bisa kan ngitungin pakai itu. Kita bayar kafe aja. Iya. Ini udah selesai belum sih? Ini udah selesai lah ya guys. Guys udah kan ya? Ini mulai aku mulai jam 6.12 udah berarti. Ngantuk guys. Makanya. Mana ya? Tapi mau lihat baju udah nggak ngasih lagi. Baju pengen kali ini. Udah kita baca yang dulu. Mana ada unik hijau-hijau kan lagi zaman kan hijau-hijau. Iya. Nggak suka hijau. Guys. Tahu yang ini kan? Jadi kan? Iya. Hitungin. Ini di sini. Ya udah. Aku bye bye. Aku mau bacain podium dulu. Pengen tanya.
supaya bisa pakai baju warna hijau biar bagus. Nomor 1 ada Gina Nika. Makasih ya. Nomor 1 di showroom radio aku sore hari ini. Nomor 2 ada Karalma Faza. Makasih ya Karalma Faza. Terus 3 ada Bang Krimis. Wow, mantap sekali nih top 3. Terus nomor 4 ada Dedek MK Davi. 5 ada Fitri PTRC. 6 Kelurahan. 7 nih aja deh. 8 blub Japanese people. 9 ada YSRL. 10 Fatur. 11 Dior. 12 JDK. 13 Chinan Oshi. 14 E. 15 Arifin Kurnia. 16 Agi. 17 DUP. 18 Cynthia. 19 Tanse. 20 Fami Chinan. Wow, thank you. Thank you banget loh. Udah dengerin showroom aku. Iya, yeah, Japanese people. Thank you, thank you. Ini arigato, arigato gozaimasu. Dadah. Makasih ya. Walaupun gagal on cam, tapi kalian tetap setia ada di showroomku. Love banget loh. Love banget. Dadah. Aku udah end. Bye, thank you. Bye guys.